Aduh, deg-degan. Mau video. Cepat. Udah mulai ini. Udah. Oh. Cepat. Selamat siang. Tuh. Stop watch. Ya. 1, 2, and 3, go. Selain itu, inovasi pengolahan ikan sendiri masih kurang.
dan juga rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia, terutama di Jawa Tengah sendiri. Kami menggunakan oat pada produk kami sebagai sumber serat dan sumber karbohidrat, serta kacang tanah dan kacang kedelai sebagai sumber protein dan sumber karbohidrat. Untuk proses pembuatannya, pertama kami menyiapkan dulu semua bahan-bahan utamanya, yaitu ikan pinang salem yang disuir jadi potongan yang lebih kecil, lalu kacang tanah yang digoreng lalu dikupas kulitnya, oat yang ditimbang sesuai dengan komposisi yang telah kami tentukan, dan kacang kedelai yang direbus hingga matang lalu dikupas kulitnya. Lalu semua bahan dipanggang menggunakan oven selama kurang lebih 30 menit dengan suhu 150-170 derajat Celcius. Sambil menunggu proses pemanggangan, kami membuat bubuk yang terdiri dari rempah-rempah, di mana rempah-rempah tersebut merupakan bahan tambahan yang kami gunakan untuk menambah cita rasa, aroma, dan bisa juga berfungsi sebagai pengawet dalam produk kami. Setelah itu, setelah semua bumbu selesai dibuat, kami campurkan bumbu tersebut dengan keempat bahan yang telah dipanggang, lalu kami cetak menggunakan loyang. Setelah itu di-pressing untuk memadatkan bar yang kami buat. Setelah itu divakum selama kurang lebih 10 menit dengan suhu 85 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air dalam produk kami. Setelah itu kami steaming untuk memberikan tekstur yang lebih keras, dan terakhir kami kemas menggunakan semi-coach berbahan dasar aluminium untuk menghindari terjadinya proses hidrolisis. Lalu kami juga melakukan uji penerimaan produk kami dengan melakukan uji organoleptik metode hedonik kepada 40 orang panelis laki-laki, di mana skala penilaiannya yaitu 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 netral atau cukup suka, 4 suka, dan 5 sangat suka. Dan secara keseluruhan, panelis kami menyukai produk yang kami buat dengan memberikan nilai 3,8. Adapun keunggulan dari produk kami, yang pertama tinggi protein. Kenapa produk kami dikatakan tinggi protein? Karena produk kami memiliki bahan-bahan yang kadar proteinnya tinggi, seperti ikan salem yang memiliki kadar protein hewani yang cukup tinggi, dan juga dari kacang-kacangnya, antara kacang kedelai dan kacang tanah yang memiliki protein nabati yang tinggi juga. Kedua, keunggulan dari produk kami praktis. Kenapa produk kami dikatakan praktis? Karena produk kami dapat dibawa kemana-mana dan siap untuk dimakan. Yang ketiga, produk kami ini awet. Karena produk kami ini memiliki kadar air rendah dan dikemas serta disimpan pada suhu yang rendah. Penyimpanan pada suhu rendah bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba sehingga awet, dan untuk penyimpanan pada suhu rendah ini untuk mempertahankan teksturnya agar tetap crunchy. Dan yang terakhir, nutrisi yang lengkap. Pada produk kami ini bukan hanya protein yang kita dapat, tapi kita bisa mendapatkan kandungan protein, kandungan serat, dan karbohidrat. Akan tetapi, pada produk kami ini hanya menekankan atau mengutamakan tingkat proteinnya saja. Dan pada tabel di atas dapat dilihat kandungan gizi setiap bahan pada produk kami, di mana ikan salem memiliki kandungan protein sebesar 15-24%, karbohidratnya 1-3%. Kacang kedelai memiliki kandungan protein 38%, serat 4,8%, karbohidrat 31,30%. Kacang tanah kandungan proteinnya 26%, seratnya 2,5%, karbohidratnya 2,60%. Dan terakhir, oat memiliki kandungan protein 9,9%, seratnya 10%, dan karbohidratnya 57%. Nah, pada slide di atas dapat dilihat kadar air dan kadar protein pada produk kami ini. Pada slide sebelumnya, pada slide keunggulan, dikatakan produk kami ini awet dan tinggi protein. Kenapa kami bisa mengklaim tinggi protein? Karena kami telah melakukan uji protein kasar dengan metode kedal, dan hasilnya 25,12%, di mana hasil ini lebih tinggi dari standar food bar yang berada di pasaran, yaitu
berkisar 10-15%. Dan kami keunggulan produk kami juga dikatakan awet karena kami juga telah melakukan pengujian kadar air dengan menggunakan alat moisture analyzer, di mana kami mendapatkan hasilnya 6.03% yang sesuai dengan standar produk food bar yang berada di pasaran berkisar 3.5-6.05%. Dan produk kami ini direkomendasikan kepada orang-orang dengan produktivitas tinggi, orang-orang yang ingin asupan protein yang lebih tinggi, anak kurang gizi, dan produk kami ini tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan balita. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Terima kasih.